Baik, kita ke perkembangan bola sepak. Pemain sayap sensasi Arif Aiman Muhammad Hanafi muncul wira Johor Darul Takzim JDT apabila meledak gol kemenangan pasukannya menewaskan Sabah FC 1-0 pada separuh akhir pertama Piala Malaysia di Stadium Likas malam tadi. Pertemuan itu turut berlangsung dalam suasana panas selepas pengadil terpaksa melayangkan 11 kad kuning serta 1 kad merah. Jaringan tunggal itu dihasilkan pada babak pertama sekaligus menyaksikan JDT pulang dengan bekalan tipis bagi aksi timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim Ahad ini. Juara Liga Super 9 kali itu berkunjung ke Kota Kinabalu dengan misi memburu kemenangan bagi mencerahkan peluang ke final dan menebus kekecewaan muncul naib juara musim lalu. Penyerang prolifik Bergson Da Silva terlebih dahulu memberi amaran menerusi rembatan jarak jauh pada minit ketiga disusuli percubaan Arif Aiman pada minit ke-15. Sabah yang dibimbing Dato' Ong Kim Swee turut memiliki peluang pada minit ke-18 namun tandukan pemain import Taisu Park tersasar ke palang gol. JDT akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-34 menerusi jaringan Arif Aiman yang bijak melepasi pertahanan Sabah sebelum melepaskan rembatan ke gawang Sang Badak. Finalis edisi 2021 itu berpeluang menambah jaringan di babak kedua namun sepakan penalti Bergson pada minit ke-59 gagal disempurnakan dengan baik. Situasi panas turut tercetus beberapa kali di atas padang sekaligus memaksa pengadil melayangkan 11 kad kuning termasuk insiden pertengahan pertahanan tengah JDT. Muhammad Feruz Baharudin diperintah keluar padang kerana mengutip kad kuning kedua. Kelebihan itu bagaimanapun gagal dimanfaatkan oleh Sabah yang akhirnya terpaksa akur dengan kekalahan 0-1 di laman sendiri.